Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Alhamdulillah service pair bis ALS Nopin 326 siang hari ini sudah terkondisi ya. Dan untuk pair yang patah itu pair babonnya ya. Nih teman-teman. Jadi yang patah per babon. Ini per babon sebelah kiri ya. Ini baru saja selesai proses pengerjaannya. Halo. Kenapa ini dipanggil-panggil sama abang ini? Wah, ini apa? Makan cilok. Makan apa? Makan cilok. Cilok. Nah, ini cilok. Cilok iya. Jakarta. Cilok? Cilok Jakarta. Nah, cilok itu kepanjangannya apa? Enggak tahu. Hah? Tahu enggak kepanjangan cilok? Enggak tahu. Cilok itu aci dicolok. Nah, hah? Benar enggak? Betul. Hah? Betul. Ini aci kan? Di Medan aci kan namanya? Enggak, cilok juga lah. Cilok juga. Iya, tapi bahannya kan jadi aci, dari aci. Iya. Bener kan? Nah, cilok itu aci dicolok. Tadi kemana, Bang? Tadi ke itu, apa? Pulnya Family Raya, terus ke tempat Mbak saya sebentar di daerah Maguwo. Terus langsung ke sini. Nemenin 326 ngeper. Ternyata di sini cepat sekali ya. Karena alatnya sudah siap ini semua tadi. Jadi cepat selesai. Apa nggak ngantuk juga ya ini ya? Padahal tadi malam yang menemani driver ya Pak? Dari ya. Dari mana berarti? Dari apa? Dari Cikampek? Iya, Palikanci. Oh, Palikanci sampai? Di apalah? Mana? Apa namanya? Pejagan. Pejagan. Ini besok berapa sewa, Mas? Besok sewanya sudah 14. Bisa jadi nambah kan? Kalau sekarang kan belum tahu. Ya semoga aja nambah terus, ya kan? Biar tidak ada pikiran. Langsung gas Medan. Di belakang 81 siapa? Di belakang 81 kayaknya 253. 25 tolu. Ini kemarin pas dari sini Medan langsung ke Solo. Apa kami enggak gagal. Oh iya, rusak. Kecil, kecil ini sekarang. Trouble ya. Sampai 50 aja. Oh. 50 putar. Tapi kemarin dibawa dari Medan ke sini lancar ya? Maksudnya enggak ada kendala ya? Dari Jogja ke Medan. Enggak, dari Jogja ke Medan kan ada kendala itu kan? Apa? Gardan. Bukan, dari Medan Solo berangkat. Oh, malah Medan Solo. Nah. Oh. Enggak gardannya. Iya. Terus sekarang pakai gardan apa ini? Gardan kecil lah. Gardan kecil. Iya, gardan 376. Bawaan. Aslinya. Iya, aslinya. Aslinya ya. Kalau kemarin sudah modifikasian ya? Apa? Yang gardan kemarin. Iya. Enggak ada barangnya di Solo. Oh, di Solo. Mana duitnya? Iyalah. Ini untuk servis sudah selesai semua? Belum, tinggal lagi ban. Oh, banyak. Ngoper ban ya? Iya. Setel rem. Ini kok keluar oli? Perpaknya ini ya? Iya. Memang dari sana udah kami bawa, kami yang bawa. Cabang semalam. Iya. Ini pasti goyang lakernya kalau seperti ini, Wih. Iya kan? Karena apa? Kalau nggak goyang, nggak mungkin keluar oli. Ini pasti goyang ini lakernya. Udah dicek belum? Lakernya belum. Belum? Oh, baru mau dibongkar ini. Jadi, teman-teman ya, kalau oli bisa keluar dari nap seperti ini, biasanya ada yang kurang pakem ya, dalam arti kurang kuat. Bisa jadi dari laker, atau bisa jari dari baut nap ini. Ini namanya baut nap. Nah, kalau ini baut nap semua, ini nggak ada noknya ya. Nap itu tromol. Nah.
apa namanya bang? Kepala kambing. Kepala kambing ya. Ya namanya lain lain nama. Ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Begitu kan bang? Lain nopinya, lain krunya juga. Ini ya untuk rem depan juga sudah dikontrol semua. Ini kayaknya baru saja dikuatkan ini tadi ya. Ini udah dibongkar? Udah kan? Ini karena ada ganjalnya ini, ada kancingnya ini. Iya, iya. Oh, truknya kelewat ini. Mau masuk ke tukang per apa ya ini ya? Nggak ada kernetnya, saya jadi kernetnya nih. Stop dulu ya pak. Terus kanan, kanan, kanan kuat. Ah. Terus terus spray jauh. Oke, bang. Siap, terus jauh. Ya. Mau ngeper nih kayaknya. Yang pakai baju kuning ini Bang Zulfikar ya nih ya, dan yang nggak pakai baju ini Bang Khoir. Bang Zulfikar ini putra dari Pak Lubis, cincu dari ALS 326 yang biasanya bawa. Mau nggak ikut lagi bang? Mau kemana? Apanya? Katanya nggak ikut lagi. Siapa? Bang Kadir. Apa? Bang Kadir. Oh Bang Kadir ya yang nggak ikut ya? Iya Bang Kadir nggak ikut, sakit semalam. Oh. Jadi, kirain mau nggak ikut lagi. Sakit. Kalau bapak di mana? Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Di kampung? Iya, di kampung. Di kampung. Kalau di ladang. Oh, di ladang. Jadi Pak Lubis sekarang ngurus ladang. Iya. Alhamdulillah. Yes, pokoknya sehat selalu untuk Pak Lubis. Ini ternyata putra Pak Lubis, Pak. Bang Zulfikar. Pak Iwan tadi servis apa? Pak Iwan. Pedal rem. Sudah beres. Nih teman-teman peralatannya komplit. Ini asroda. Ini apa namanya pak kalau di Medan pak? Gimana? Kepala kambing. Kepala kambing. Ada dua. Asroda ada dua. Kopel. Apa ini keras kopel ya? Kopelnya. Kalau keras kopelnya kan ini. Ini kopelnya ya? Keras kopel kan simpang 4 nih. Ah. Ini keras kopel. Kalau yang
memanjang ini? Kopel? Sambungan. Oh, kopel. Sambungan. Sambungan kopel ya. Sambungan kopelnya juga ada dua nih, teman-teman. Bagasinya luas ya, Pak Iwan ya? Iya. Udah di rombak ini, udah ditinggikan nih. Bau durian ya, Pak? Oh, tangkainya durian. Oh iya. Tadi udah dikupas sama anaknya Pak Lurik. Oh. Mana lainnya? Mana lainnya? Tanya kernetnya. Oh. Tanya aku, mataku. Oke ya, teman-teman ya. Demikian video siang hari ini bersama dengan kru bis ALS Nopin 326. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.